Warga Kelurahan Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor panik saat sebuah rumah terbakar. Dengan menggunakan berbagai cara, warga berusaha memadamkan api. Naas, api membesar hingga melahap 3 unit rumah, 1 mobil, dan 2 sepeda motor. Kebakaran ini ternyata dipicu oleh amarah seorang warga dengan inisial HH karena mendapati suaminya bermain judi online. Kapolres Alor AKBP Supriyadi Rahman mengatakan tersangka pun berencana membakar suaminya. Tersangka menyirami ruang tamu rumahnya dengan bensin lalu menyirami suami dan langsung membakarnya. Sementara sang suami yang mengalami luka bakar 80% masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit daerah Kalabahi.